Masih di Dance 10 dan sekarang kita ke Jepang nih. Tadi juga melihat salju, ini juga musim salju di Jepang ya, masih berlangsung. Kalau misalnya kita ke sana saat malam hari ini, kita akan disuguhkan dengan deretan lampu-lampu cantik yang dipasang di pohon ginkgo. Iya, ada tujuannya nih Riz, ya, di balik iluminasi ini. Selain untuk menambah kemeriahan musim salju, sekaligus untuk menghangatkan warga dan wisatawan dari dinginnya Jepang. Kita lihat yuk. Wisatawan Indonesia nih paling suka traveling ke Jepang. Bulan Januari aja jumlah wisatawan asal tanah air yang kesana meningkat hingga 32,7%. Nah, kalau kamu berencana mengunjungi Jepang saat ini, siap-siap kamu akan disuguhkan dengan iluminasi atau lampu kelap-kelip yang indah banget. Lampu iluminasi ini dipasang di depan rumah, sekolah, bahkan di fasilitas umum loh. Cakep buat spot selfie ya. Kehadiran lampu iluminasi ini punya maksud tertentu loh. Gak cuma untuk menghias kota aja. Dengan banyaknya lampu juga diharapkan bisa menghangatkan tubuh wisatawan maupun warga dari cuaca dingin Jepang. Tepat sekali. Selain terpajang di fasilitas umum, deretan lampu-lampu indah ini juga dipajang di pohon ginkgo sepanjang 4 km yang menghubungkan sisi utara hingga selatan Osaka. Lucunya, lampu-lampu ini juga punya tema loh, mulai dari Stardust sampai Colonnade. Tema-tema lampu ini dipajang di 8 area. Jadi, siapkan mata dan kamera untuk mengabadikan keindahan Jepang musim dingin di kala malam.